Puasa hari ini aku mau belajar lettering pakai lettering worksheet. Hah, gimana tuh? Di sini aku ada brush pen dengan ukuran medium dengan pulpennya, lalu juga ada brush pen dengan ukuran kecil. Next, untuk worksheetnya di sini ada 4 macam. Ada yang untuk brush pen besar atau medium, brush pen kecil, fox lettering, dan monoline. Masing-masing terdiri dari teknik dasar, huruf kapital, huruf kecil, angka, simbol, nama hari, dan bulan. Lanjut ke caranya. Pertama, untuk teknik dasar di sini kalian tinggal ikutin aja sesuai panduan. Kalau ke bawah memakai semua bagian brush pen, dan kalau ke atas pakai ujung brush pennya saja. Dilanjut dengan latihan huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, kalau udah nguasain semuanya, kalian boleh banget nih latihan merangkai hurufnya pada bagian nama hari dan bulan. Gampang banget kan? Next kita bahas apa lagi ya?